Kita beralih ke Jawa Timur, misalnya ini ada puluhan, bahkan katanya 50 orang pelajar di Magetan yang tiba-tiba teriak begitu ya, diduga kesurupan. Ya, para korban ini memang berteriak lalu tidak sadarkan diri saat istighosah di halaman sekolah berlangsung. Kesurupan massal yang dialami oleh 50 orang siswa-siswi terjadi saat pelaksanaan istighosah di halaman sekolah Selasa siang. Siswa-siswi yang kesurupan menangis histeris, kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri. Awalnya hanya satu atau dua orang siswa yang kesurupan, namun lama-kelamaan puluhan siswa mengalami kondisi serupa. Para guru berusaha menenangkan para siswa. Di tengah-tengah istighosah itu ternyata ada yang menjerit-jerit. Satu, dua, tiga, empat, dan bawahnya. Kita lanjutkan istighosah sampai selesai. Begitu selesai ternyata juga terus seperti nular, seperti angkrang itu. Rumahnya dia, akhirnya ngebjur kemana-mana. Untuk mencegah ketakutan siswa yang lain, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu untuk sementara ditiadakan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur.